Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman, di kesempatan video kali ini ada video dari Berkah Mandiri yang berada di Jakarta ya. Dan seperti biasa di kandang ini banyak sapi-sapi jumbo teman-teman. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah support channel ini, dan bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan bisa tekan tombol subscribe-nya ya. Oke teman, kali ini ada sapi jenis simental yang berkesempatan untuk kita review ya. Dan ini ada sapi Malbor ya, dengan bobot kurang lebih sekitar 1 ton. Dan ini diberi nama Tits, salah satu sapi jumbo yang ada di kandang dari Berkah Mandiri ini teman-teman. Ini simentalnya tembus ya kalau kita lihat, dengan motif Malbor corak putih di bagian punggung. Di Berkah Mandiri ini juga menyediakan sapi jumbo ataupun sapi dengan berbagai macam bobot sesuai permintaan atau para jamaah yang nanti berkurban. Dan nanti untuk kontak person dari Berkah Mandiri ini nanti kita cantumkan di deskripsi video. Ini ada lahan yang memang didesain untuk kandang umbaran ya. Jadi pasca dikompor dan dimandikan, kemudian dijemur dengan lokasi kurang lebih sekitar 6 meter kali 4. Ini lokasi yang bisa dikatakan cukup untuk olahraga sapi ya, karena pengumbaran itu perlu untuk sapi-sapi yang memiliki bobot 1 ton up, yang mana berguna untuk meningkatkan kekuatan atau daya tahan tubuh dari sapi itu sendiri, yang terutama adalah bagian kaki-kakinya teman-teman. Karena sapi jumbo itu tumbuhan terberat adalah di bagian kaki-kaki, baik itu teracak terus tulang-tulangnya. Jadi itu perlu ya untuk sapi jumbo ini. Ini Tits, salah satu sapi simental sayangan dari Mbak Ririn juga ya, dan selaku owner dari Berkah Mandiri ini. Wah, ini simen. Mungkin teman-teman yang berada di lokasi Jakarta nanti bisa langsung cari aja, ataupun untuk main kandang ini terbuka untuk para teman-teman yang mau survei atau mungkin mau cari-cari sapi, silakan. Thank you.